Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di beberapa lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Cikampek, dan Yogyakarta, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ratu dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi. Saat ini kami akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Cirebon saat ini dalam keadaan cukup lancar, dan begitu juga untuk arah sebaliknya juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap batasi laju kecepatan kendaraan Anda saat akan melintas di kawasan ini. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas pada siang hari ini bertepatan di jam istirahat perkantoran, yakni dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun yang mengarah ke Cikampek. Saat ini memang sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya dari arah Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon ataupun dari arah Jakarta juga yang mengarah ke Cirebon, saat ini juga dalam keadaan ramai dan masih mengalir dengan lancar. Dan untuk itu diharapkan kepada para pengendara, khususnya kepada pengendara roda 2 untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light, dan juga diharapkan untuk tetap menggunakan kelengkapan safety riding seperti menggunakan helm SNI ataupun seat belt bagi para pengendara roda 4 demi keselamatan bersama, dan juga diharapkan untuk memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan selanjutnya yang terakhir kita beralih ke kawasan Simpang Prambanan Yogyakarta. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun yang mengarah ke Solo, saat ini juga dalam keadaan ramai dan masih kondusif. Dan selanjutnya dari arah Jogja yang akan menuju ke Piyungan ataupun yang mengarah ke Bantul juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan antrian kendaraan juga menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang kembali ke Ratu. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Untuk melestarikan lingkungan, Polres Sukabumi melepas ratusan tukik dan menanam pohon pandan laut di Pantai Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Sukabumi. Kegiatan ini untuk menjaga kelestarian penyu dan mencegah abrasi laut terhadap Pantai Pangumbahan. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Brigjen Polisi Arif Rahman, Pendiri ISQ Ari Ginanjar, Pejabat Utama Polres Sukabumi dan Kapolsek Ciracap meninjau tempat konservasi penyu. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Pantai Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 8 Desember 2023. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin pelepasan ratusan tukik. Selain pelepasan tukik, di lokasi ini juga dilakukan penanaman pohon pandan laut. Pelepasan tukik dan penanaman pohon ini merupakan langkah nyata Polres Sukabumi dalam upaya konservasi lingkungan, khususnya untuk melestarikan penyu dan mencegah abrasi laut terhadap Pantai Pangumbahan.
serta untuk memberikan dorongan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua harus tahu, khususnya masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa dari 100, hanya 1 atau 2% saja yang akan selamat. Dan setelah 25 tahun, kita harapkan mereka datang kembali ke tempat ini. Dengan secara simbolis, hanya kami beserta rombongan yang pernah jauh-jauh dari kota datang untuk melepaskan tubik-tubik ini, menjadikan pesan bagi seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita menjaga kelestarian tubik yang ada di Indonesia. Sehingga tubik-tubik ini bisa kembali bertelur di sini, tidak di tempat lain. Ini kita menyaksikan betapa perjuangan hidup itu memang dimulai dari nol dan akan kembali lagi kepada tempatnya semula. Seperti kita berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tapi perjuangannya panjang. Diharapkan dengan pelepasan tukik dan penanaman pohon tersebut dapat memberikan dampak positif untuk generasi mendatang. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.